Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel kami ya di channel Blue Adventure. Kali ini Blue Adventure mau membuktikan bahwa ada yang bilang nih, mancing belut katanya pakai kopi hitam. Benar gak ya? Kita mau coba buktikan ya. Kita mau coba buktikan bagaimana nanti hasilnya. Silahkan simak sampai tuntas. Saya sekarang sudah membawa mediannya nih, kopi hitam saja ya ini ya. Ini dari caranya mancing belutnya, dimasukin kopi dulu ya, baru kita coba reaksinya gimana. Katanya keluar si belutnya gitu. Kita mau coba buktikan saja ya bagaimana nanti hasilnya. Mungkin nanti kalau sudah keluar belutnya kita tangkap ya. Oke, kita lanjut coba kontennya nih, mancing belut pakai kopi hitam bagaimana ya. Simak terus, lanjut. Oke, kita lagi mencari lubangnya nih ya, buat pembuktiannya nih. Ini saya di spot kolam. Nah, di sana ada lubang tuh satu ya. Wow. Ini agak bagus nih lubangnya nih. Ini agak bagus. Ini agak besarnya. Mudah-mudahan isinya besar nih. Kita coba yang ini dulu. Nanti coba yang itu juga lah. Oke, Pak Nisa. Kita coba ya. Treatment pakai kopi mancing belut. Apakah belutnya benar-benar mau keluar? Atau dimakan si kopinya? Saya sudah menyiapkan kopi nih. Kopi hitam ya. Kita coba masukkan ke lubangnya ya, tuh masukin ya. Monggo ngopi belut, silahkan kopi nih, kopi hitam nih ya. Kita coba tunggu, kopinya sudah masuk nih ke lubang nih, atau kita kurang banyak kita tambah lagi kopinya ya. Nih, kopi hitam nih, belut. Monggo, mangga, silakan ngopi. Bagaimana? Wah, belum ada penampakannya. Mana gulanya? Wah, salah si kopi. Gak sama gulanya, pahit dong. Kenapa bilang gitu ya? Baru nemu belut, ngomong, mending kabur. Oke pemirsa, terima kasih banyak ya sudah menontonnya, menyimak ya. Bagaimana itu, saya baru nemu belut, ngomong gitu ya. Hey! Oke, semuanya ini mohon maaf buat para khususnya penghobi mancing belut ya. Ini bukan istilahnya dirusak lah gitu seni belut, mancing belut. Bukan ya, ini hanya untuk sekedar hiburan buat semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa terhibur ya. Buat selain pemancing belut juga, semuanya mudah-mudahan bisa terhibur ya. Ini hanya sekedar konten buat hiburan ya saat mancing belut. Oke, terima kasih banyak ya, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan share ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai full ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.